Puluhan mobil hias meriahkan pawai takbir keliling di Kota Tanjung Pinang. Pawai takbir keliling ini dilepas oleh penjabat Wali Kota Tanjung Pinang di Terminal Sei Carang Pintan Center. Iring-iringan pawai takbir Idul Adha 1445 Hijriah dilepas dengan kumandang takbir dan pemukulan beduk oleh pejabat Wali Kota Tanjung Pinang Andri Rizal yang didampingi Forkompinda. Pawai takbir keliling mobil hias merupakan agenda rutin Pemko Tanjung Pinang yang selalu dinantikan oleh warga setempat. Maka tidak heran jika pawai ini menjadi tontonan warga di sepanjang rute yang mereka lewati. Dalam pawai ini setidaknya terdapat puluhan mobil hias yang berasal dari perwakilan kecamatan, kelurahan, dan OPD Kota Tanjung Pinang. Dapat berjalan dengan lancar, aman, tenang sampai tuntasnya acara hingga pada malam ini. Nah, ini saya menunggu 40 menit akhirnya rombongan pagi hadir ke start tadi. Berapa mobil, Pak? Tadi berapa tadi? Pak, kasih tahu dong. Berapa? Saya tak hitung pula tadi. 47 itu tadi saya lihat tadi ada dari unsur OPD, ada unsur dari masjid, surau. Antusias masyarakat gimana, Pak? Malam ini, Pak? Kita lihat bersama ya, sama-sama kita lihat. Alhamdulillah, antusias sekali masyarakat. Para peserta yang mengikuti pawai takbir diimbau untuk menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas saat mengikuti pawai takbir keliling ini. Dery Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.